Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ramai PM saya. Saya punya ini kan. Kamu pandai tembak. Dia kata tembak apa, laser. Kan. Oke. Ini ada sesuatu ya. Oke. Selalunya saya akan gunakan spray-spray gini. Kalau kita buat ruga, kita akan isi dalam air untuk kita spray. Oke, contoh macam Mister Spray. Oke, yang ini yang pertama. Yang kedua, yang semacam saya punya produk. Oke, yang ada sudah memiliki ini boleh dapat bawa dia sangat wangi ya. Oke, kita spray gini. Oke. 30 perang tanpa sakit. Tetapi, ada yang tanya, woi, kamu main tembak laser gak? Main tembak, kita boleh gunakan. So, zaman PKP, kita gunakan, nah ini antara kaedah yang mungkin jarang orang pakai lah, tapi saya praktikan untuk benda ini. Oke, okay. Ini sanitizer, kan? Ini sanitizer. Ini adalah sanitizer juga, tapi saya buatkan untuk saya punya produk. Oke, okay. Ini bila kita spray dong, kenapa ya tekan-tekan, kan tekan sekali ya? Bukan kamu memudahkan tuh. Ya, jadi itu inilah ya, yang saya spray dalam bilik untuk pagar rumah orang. Sebab kalau kita guna benda ini besar, penat ke dalam kan? Kalau guna ini, okay, ini untuk kita punya untuk healing kan. Dan kadang-kadang kalau untuk pagar rumah orang yang besar, saya akan gunakan yang ini. Oh, ini lagi besar. Ah, ini untuk satu bangunan kan. Okay, banyak berjual kan. Nah, tapi yang ini salah artikan. Ini adalah ini. Dalamnya adalah sanitizer, bidara, kenapa kan? Yang saya sudah rupiah. Wangian dia pun, wangian, wah, segar. Oke. Okay. Kalau anda ada produk yang saya punya ni, yang daripada saya ini, boleh masukkan dalam ni. Tinggal isi dan kita spray. Ini kita, dia sama aja pun. Ini kita spray. Tapi yang ini kita gunakan untuk otomatis. Bukan laser, jangan salah anggap apa. Ini bukan tembak, bukan yang macam ada satu yang tot. InsyaAllah saya cuma berkongsi. Ada teknologi. Waktu zaman PKP ini sangat berguna kan. Tapi bila kita tak guna sudah, mau buat apa benda ni? Bagus kita gunakan untuk spray kan. Spray rumah ya. Macam ini nak. Terus kan apakan asapnya. Wangi terapi itulah. Okay. Yang ingin praktik di rumah bolehlah praktik, insyaAllah semoga berguna untuk semua. Jangan lupa minta maaf semua, minta maaf sebab saya jarang balas mesej. InsyaAllah saya akan cuba balas ikut masa saya. Saya full sepanjang cuti ni, saya full buat rawatan, jadi tiada masa mau update status ni. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Kejap. Jangan lupa ya, kalau nampak di video saya, ini adalah sanitizer, bukan tepak ya. Assalamualaikum.